Apaan nih? Tiga hal yang jarang diketahui oleh player Mobile Legends. Yang pertama, buat kalian yang sering jengkel karena nggak tahu nih Nana itu udah pakai pasifnya atau belum, ada cara gampang buat deteksinya. Kalian tuh bisa ngeliat apakah di bawah badannya Nana itu masih ada lingkaran kuning atau enggak. Kalau lingkaran kuningnya itu ada, itu berarti pasifnya masih nyala. Tapi kalau nggak ada lingkaran kuningnya, waktunya digas, guys. Yang kedua, kalian juga pasti tahu kan kalau skill decimate milik Martis itu bisa dipakai lagi kalau dia ngekill orang pakai skill tersebut. Cuma, kalian tahu nggak cara pastiinnya kalau skill decimate ini bakal bisa ngekill orang? Cara gampangnya adalah kalian bisa lihat di bawah hero lawan. Kalau ada icon X warna hitam dan ungu ini, itu berarti skill decimate dari Martis dijamin akan ngekill hero tersebut. Jadi habis itu bisa dipakai lagi decimate-nya. Yang ketiga, kalian pasti tahu lah kalau ultinya Harley itu bisa diakalin damage-nya pakai skill kayak segitiganya Lancelot. Masalahnya adalah timingnya nih, guys. Nah, cara gampang untuk nentuin timingnya adalah dengan ngelihat lingkaran api dari ultinya Harley. Di bawahnya persis tuh ada timer kapan skill Harley itu bakal meledak. Jadi, kalian bisa aja ngadalin skill ultimate-nya Harley dengan cara nungguin sampai timernya udah mau habis, baru kalian aktifin skill kalian. Oh, by the way, kalian tahu nggak, guys, kalau ternyata main Mobile Legends tuh bisa bikin kalian dipenjara loh? Cek aja infonya di sini, guys.